sama-sama yuk. Gigi atas, singkat ke atas dan ke bawah. Gigi depan maksudnya. Gigi depan, singkat ke atas, ke bawah. Bisa? Bisa. Bisa. Gampang kan? Gampang. Kemudian gigi sampingnya bagaimana caranya? Putar-putar. Betul sekali. Diputar. Kemudian kita arahkan ke depan. Supaya kotoran yang di dalam bisa keluar ya. Begitu juga yang di samping, diputar kemudian arahkan ke luar. Bisa? Bisa. Sekarang bagian dalamnya disikat tidak? Gigi yang bagian dalam? Bisa. Iya, wajib ya disikat. Caranya ini nih, yang pakai kita pakai makan biasanya kita sikat gerakannya maju mundur. Begitu maju, juga mundur. Yang sebelahnya. Cantik. Kemudian yang di bagian atas juga nanti, ya. Nanti gantian toh bicaranya okay. Toh. Nanti nah, gantian. Nanti ada waktu tanya. Gigi dalam toh. Gigi depan dan oh? Gigi bagian si. Dalam gigi atas ya, bawah sikat kita gigi. Arahkan ke sikat gigi luar. Tahun. Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Okay. Nah, kemudian lidahnya juga jangan lupa dibersihkan ya. Bisa? Bisa. Bisa. Disikat pelan-pelan saja, tidak boleh keras-keras, nanti lidahnya luka kalau keras-keras ya. Pelan-pelan aja. Oke, okay, bisa? Bisa. Kita ulangi ya. Kalau gigi depan bagaimana caranya? Atas ke bawah. Gigi samping? Gigi samping. Putar-putar. Arahkan ke depan. Putar-putar. Arahkan ke depan. Gigi yang pakai maunya? Maju mundur? Cantik. Maju mundur. Pintar. Kemudian yang di belakang arahkan ke luar. Bagus. Oke, semuanya sudah.